Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang guys. Okey, sekarang Wak Jah dah berada dekat kolam 2. Hari ini 2 hari bulan. Kolam 2 ni hari ini Ahad dia tutup, dia akan beroperasi pada besok hari Isnin, 3 hari bulan 7 tahun 2023. Monday blues guys. Jadi kita nak tengok pelepasan ikan. Ini merupakan tradisi kolam Gelik. Sebelum dia open kolam, sebelum opening, dia akan buang ikan dulu. Jadi ikan sebanyak 230 ekor ikan campur-campur yang bakal dibuang menanti korang kat kolam skema ni besok. Jom. Saya dah mudah pergi, kat aku berjalan, jom kita tengok. Let's go. Wah, cuaca petang ni cantik guys. Dia panas tak panas, tapi adalah matahari kan. Ah, kita tengok 230 ekor kolam dekat sana. Kolam pula sangkar kat sana. Ada video sangkar dia. 230 ekor kolam skema ni guys. Kolam yang paling menakutkan. Pasal kuat scam. Ni lah kolam dia. Apa kat kaki aku ni? Sakit ni. Aduh. Oh, tercocok ni ha. Oi. Ni hal ni. Apa? Duri ikan ke? Nah, ya, Pak Jabit. ekor. Kak Tun dah berada sana. Muka dia ke depan. Maknanya muka dia ujung sana dia akan lepas pergi belakang lah guys. Lubuk paling champion ada belakang. Semua kawasan belakang tu paling champion. Paling champion belah tengah di kolong J. Kau nampak tulis kat tepi tu. C, D, E, F, G. G, H, I. Kau take note. Okay. Sebelah sana M, N, O. Okay. Depan ni je mati guys. A dengan B. Okay. Kita tengok ni sekarang. Pelepasan ikan. Katun santai-santai. Santai petang. Bakar darah. Itu dia. 230 ekor. 230. Campur-campur. Ngecik. Tu dia. Tu dia. Menakutkan. Oh, Kak Tun tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Ambil ubat. Ambil ubat. Gostan Kak Tun. Nampak? Percikan ikan. Berong gelak ke. Tu dia. Oh, mengecik sampai kemari. Ah, sikit lagi cantik. Tersangkut ke dia? Okey, cantik. Habis Kak Tun santai-santai basah ni. Settle lah masalah. Itu saja informasi yang Wak Jah nak sampaikan pada korang. Ikan sebanyak 230 ekor telah dilepaskan dekat kolam skema. Menanti korang esok Isnin, Monday Blues, 3 hari bulan 7 tahun 2023 guys. Korang yang suka sangat skema, tetap kat sini. Ketuk confirm, naik belum tahu tau. Umpan tetap champion adalah Belana. Tak cari tanya ini otai. Jadi ini menanti korang besok. Umpan nombor 1 Belana, nombor 2 Lampam, ketiga, keempat baru udang hidup atau udang kopek atau berisi ikan. Otai lambat tengoklah. Okey guys. Jadi tanpa membuang masa korang layan video hiburan. Layan. Assalamualaikum guys. Selamat sejahtera. Okey, dah berakhir dah kita dekat kolam Delik ni selama 4 jam. 4 jam buat jam berada kat sini. Okey, jadi
sebelum Wak Jah nak bagi ulasan, Wak Jah nak sampaikan dulu informasi. Informasi dulu guys kan. Jadi kau dah tengok video tadi kat depan, okey, itu informasi tentang kolam skamer. Sebanyak 230 ekor telah dilepaskan. Menanti korang pada Monday Blues, besoklah hari Isnin, bersama dengan 3 Hari Bulan 7 Tahun 2023. Jadi 230 ekor yang dah telah dilepaskan. Ini merupakan tradisi kolam delik, yang di mana sebelum opening kolam dia akan buang dulu siap-siap. Dia bergantung kepada Tuan Harry lah, berapa dia nak belanja di awal tu kan. Berjadual tetap macam biasa, dia dah memang ada jadual ya. Jadi itu informasi pertama. Dan informasi kedua guys, okey, kedua. Yang kedua ni Wak Jah nak bagi tahu, jangan lupa 9 hari bulan 7 tahun 2023 bersamaan dengan hari Ahad, ini adalah game santai-santai, game baju delik berkolaborasi dengan JZ Code. Bermakna game ni santai-santai. Maknanya yuran korang bayar macam biasa, RM100 untuk 4 jam, tapi kita akan ambil 2 jam saja guys. Daripada 4 jam tu kita akan ambil 2 jam, maknanya pukul 10 sampai pukul 12 saja, untuk kita santai-santai. Siapa ikan terberat lah kan, 12 1 minit tak kira, sebab 12 tu akan pelepasan jadual ikan kan. Itu macam biasa, itu macam biasa, happy hour semua macam biasa. Jadi kita ambil 2 jam di awal tu guys. Maknanya game santai-santai yang delik buat ni berkolaborasi dengan JZ ni kan. Siapa yang ada baju boleh pergi timbang. Maknanya kalau dia ni open, tak ada baju pun boleh masuk guys. Tak ada baju pun boleh masuk, tapi yang ada baju saja boleh timbang. Contoh baju delik, baju delik hanya boleh edisi keempat dia dengan yang kelima. Kelima yang terbaru lah, hitam, hitam putih yang terbaru kan. Dia edisi ketiga pun dia ada kelabu hitam, tapi itu tak kira. Edisi keempat dia biru merah yang warna BMW. Tu delik punya. Maknanya dua kategori baju tu kalau kau pakai baju tu kan. Okey, yang tu layak pergi timbang lah. Maknanya kalau kau belum ada lagi baju delik, baju edisi terbaru dia, kau boleh dapatkan dekat kaunter. Ada jual guys, dekat kaunter ada jual. Lengan pendek RM65 sahaja kan. Lepas tu baju edisi JZ Code. Wak Jah main baju ni, JZ Code ni edisi pertama, kedua, ketiga dan keempat. Layak untuk korang pergi timbang. Maknanya ini ada yang terbaru, dan ini tadi pun ada satu orang beli lagi. Datang tadi, Wak Jah ada tinggal 3 lay lah. Wak Jah semalam beritahu ada 4 line kan, L kan, tinggal 3 line. Itu saiz L, maknanya kalau kau XL tak adalah kan. Jadi yang ada baju layak, yang tak ada baju boleh masuk, tak ada masalah kan. Cuma tak layak lah nak pergi timbang. Macam yang awal tahun tadi buat kan, sayang yang ramai tak ada baju kan, tapi dia dapat ikan, tapi nak timbang tak boleh. Itu ketika itu hadiah utama adalah 1000, tapi yang ini Tuan Harry naikkan lagi. Sebab tengok korang lah, korang punya sambutan pada korang kan. Hadiah nombor satu adalah 2,000 guys. Mesti kau nak tahu hadiah dia, Wak Jah baca sekali lagi hadiah dia lah kan. Hadiah nombor satu sampai nombor 20, okey. Nombor satu sampai nombor 10 merupakan wang tunai. 11 sampai 20 merupakan hamper dan sagu hati. Okey, hamper dan sagu hati itu biasa. Korang tak berapa nak tahu kan. Nombor 11, nombor 20 lah kan. Sekarang Wak Jah ceritakan dia punya nombor 1 sampai nombor 10 merupakan wang tunai kan. Yang pertama 2,000, yang kedua 1,000, yang ketiga 500, yang keempat 200, kelima sampai nombor 10 adalah RM150. Ini merupakan rezeki korang terpijak guys, terpijak. Maknanya macam korang datang hari ni pun kau bayar 100 juga kan. Cuma nak tunggu happy hour RM20 kan. Lagi apa, jackpot. Kalau kau dapat jackpot kerapu, dapat 1,5 kan. Dapat jackpot jenaha ke kaci ke siakap, dapat 100. Itu hari ni. Tapi pada hari 9 hari bulan 7 ni dia terpijak guys. Ni 2 jam di awal, ikan yang dipertandingkan, ikan yang dipertandingkan kan, siakap,
jenaha, kaci. Kerapu tak dikira. Kerapu kalau kau dapat 3.8 ke tak dikira, itu boleh jual. Kalau kau dapat kerapu 4 kilo jackpot, kau boleh claim jackpot. Lepas tu kalau kau dapat ikan jackpot, ikan jackpot yang 4 kilo selain daripada kerapu, maknanya kau dapat kacimon ke, kau dapat siakap siakap gorgon ke, kau dapat jenaha bantal ke yang 4 kilo, itu kau layak claim. Claim jackpot. Makna dia bawah lah, 3.9 ke bawah. 3.9, 3.8 kan ikan-ikan ni kan. Jadi seorang dia layak menang satu hadiah saja guys. Sebab kita nak fair and square kan. Ada sepau-sepau kolam dia akan buat hadiah sapu bersih. Maknanya satu orang tu, contoh kan kita ada hadiah nombor 1 sampai nombor 10. Dia dapat ranking nombor 1 sampai nombor 5. Nama dia je. Tu sepau-sepau kolam. Tapi delik tak nak macam tu. Sebab kita nak semua orang merasai. Jadi contoh kalau kau dapat 5 ekor. Kira-kira kau main top 5 lah, nombor 1 sampai nombor 5 kan. Kita akan kira yang paling berat guys. Yang paling berat yang kau punya tu, kita akan masukkan ke dalam ranking tu. Kan? Jadi kau orang waktu pagi tu dapat je ikan, pergi timbang cepat-cepat. Sebab contoh apa akan berlaku lagi? Contoh kalau kau dapat saiz kau punya ikan 2 kilo. Wajah pun 2 kilo. Tapi wajah main tak masuk, tapi wajah main 2 kilo. Kan? Kau pun 2 kilo kan? Contoh dia ranking ke 10 kan? Kenapa aku tak masuk kan? Okey. Dia kira siapa cepat pergi timbang. Sebab nanti Kak Tun akan fill up satu form. Form tu akan tercatat nombor daripada nombor 1 sampailah beratus. Kita tengok berapa cepat kau pergi timbang. Kita akan berpandu pada itu. Untuk nak cari pemenang. Sebab kita tak nak lah nanti orang nanti macam-macam cakap ini apa. Aku berat macam ni asal aku tak dapat hadiah. Ni dapat hadiah kan. Sebab kena cepat. Kau pergi beratur, kau cepat-cepat kau timbang. Sebab kau main berat 2 kilo, yang belakang kau 2 kilo. Seterusnya pun 2 kilo. Tengok siapa dulu kat depan lah kan. Jadi ini santai-santai. Dan kapasiti kolam satu ni dia boleh muat 300 orang. Tapi Tuan Harry nak kali ni 250 saja. Makna lebih 250 tak terima. Kalau yang awal tahun tu sampai 270 kan. Sampai 270 itu pun hadiah 1000 kan. Ni hadiah 2000. Tuan Harry cakap 250 orang saja, tak lebih. Tak lebih. Itu saja. Kan? Lepas tu keputusan juri adalah muktamad. Tiada bantahan guys. Maknanya kau tak boleh bantahan lah. Ini keputusan juri muktamad. Sebab ini game santai-santai. Santai-santai untuk menghargai pemancing. Untuk menghargai pemancing dengan tema dia yang ada support baju lah. Maknanya kita nak nampak kemeriahan tu berbaju. Berbaju delik edisi yang keempat dan kelima. JZ Code yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kita nak nampak kemeriahan itu kan. Ini game ni. Maknanya game yang awal tahun tu berjaya, dapat sambutan, korang membagi feedback yang cantik, maka dia akan terjadi edisi kedua main game. Ini edisi kedua main game. Lepas tu amount naik pula. Jadi kalau ini pun korang nanti cakap ini pun seronok, kalau game ni boleh diteruskan kan, dia akan jadi edisi ketiga. Dan kita tak tahu Tuan Harry, mungkin dia ada penambahan amount kat situ. Nampak tak? Jadi ini santai-santai, korang semua perlu bayar. Sama macam masuk hari ni 104 jam. Tapi hari tu kau masuk 104 jam juga, tapi kita ambil 2 jam di awal. Sebab nanti nak layan happy hour lagi. Pelepasan ikan pukul 12 main jadual lagi kan. Dan ini ikan siap-siap dilepaskan nanti sebanyak 333 ekor. Nampak tak? 333 ekor guys. Maknanya kau rebutlah peluang ni. First come first serve. The late dia tak buka online payment dan dia tak buka online booking. Maknanya kalau kau scan ketika kau orang yang ke 105 boleh lah kan, dia ada QR pay dan sebagainya kan. Tapi maksud wajah dia tak ambil booking tau, booking dia tak ada. 250 orang tu, itu saja 250 orang. Lebih 251 ke ada tak? Tuan Harry kata 250 saja. Kan. Jadi first come first serve lah, siapa cepat dia dapat lah kan. Selepas itu ini dah sukses saja kan, dia akan berlangsung game besar. The late main game. Iaitu pada 30 hari bulan 7. Ini wajah bocong kan soalan ni kan.
Game yang bernilai hadiah keseluruhan 10K. Nombor satu, kau perlu tahu nombor satu je hari ni. Nombor satu adalah 5K. Ah, maknanya kau dapat nombor satu, 5K. Jumlah keseluruhan adalah 10K. Ini 30 hari bulan 7. Dia akan berlangsung dalam bulan ni juga guys. Tapi yang minggu depan, 9 hari bulan 7, game. Baju, santai-santai. Delik berkolaborasi dengan JZ Code. Okay, jadi buat ajar harap korang faham lah. Kalau kau nak skip depan ni, kau skip lah. Informasi ni yang paling penting kat depan ni, kau jangan skip, kan? Okay, seterusnya wajah nak ulas lah. Ulas hari ni memang kejadian lah. Sebelum wajah nak baca dengan komen, wajah ulas sikit. Okay, hari ni alhamdulillah, hari ni waktu wajah jaga happy hour tadi, ikan sebanyak 31 ekor telah berjaya didaratkan. Ikan happy hour Tuan Hedy buang 60, jadi yang naik 31 ekor. Makna ada ada peningkatan lah daripada sebelum-sebelum ni. Jadi tapi teori tetap tengok. Otai-otai semua yang separuh yang main, dia dah datang petang. Sebab bacaan dia dah 6 kali berlaku guys. Ikan ni kutip sebelah petang bawa ke malam. Senang je kau tengok. Waktu kau tengok pukul 11 punya belanja, kalau percentage strike itu kurang, dia tak lain lah. Memang dia kutip wajah. Nampak? Sekarang ni pukul apa? Nampak tak? Sekarang ni pukul 5:30. Sepasal. Itu pasal yang on time, tetap on time, yang masuk belah petang sekarang, dia orang ada teori dia orang sendiri. Sebab benda ni dah berlaku 6 kali guys. Dah 6 kali kan. Jadi wajah boleh ulas sepanjang wajah berada dekat kolam delik. Kan? Macam sekarang ni 5:30 wajah tak balik lagi sebab wajah nak settlekan wajah main video. Tapi kat situ wajah mengamatilah suasana dia kan. Tapi yang paling penting waktu 4 jam tadi. Sebab apa? Pelepasan pelepasan pukul 11 main belanja, jadual dia, lepas tu dengan happy hour main pembuangan lah. Jadi kat situ kalau tengok, kalau situ strike dia kurang guys, belah petang bawa ke malam lah. Yang itu yang dah berlaku sebanyak 6 kali guys. Jadi separuh-separuh tengok, 25% pun pandai. 25% pun dia datang start masuk pukul 1. Pukul 1 dia masuk, dia dah kutip 2 ekor kerapu. Biasa dia kan berebut belah pagi. Pagi kan, tapi dia ni congak. Mungkin dia main congak sampuah tu kan. Congak sampuah dia kan. Pagi aku pun boleh dalam 5 ekor, competition pun kuat. Tak apa aku tunggu dia orang balik lah. Lain clear kot, 4. Dia datang. Jadi dia pun dah congak. Sebab apa dia tengok, dia tengok yang mana yang muka yang famous-famous kan. Dah start main petang kan. Jadi dia tak peduli ikan yang kau nak rebut belah pagi tu. Dia tak peduli. Dia cuba kutip belah petang. Jadi ini teori masing-masing. Wajah cuma bagi pembayang kat korang supaya korang boleh congak. Terpulang pada korang, kau nak rebut belah pagi. Macam hari ni pagi memang tak boleh dinafikan lah. And dalam masa 10 minit wajah cuba berhati kat kolom 4 lah. Pak Maim dah 3, John dah 3, Abang Joe pun 3. Punya laju dia buat kerja kan. Itu pasal kalau kau duduk kolom-kolom keramat ni, janganlah pakai leader 30 lb, kau pakailah 50 atas supaya kau cepat tarik ikan tu kan, jangan membazir kan. Lepas tu 1-2 pun champion juga. Lepas tu dia berlangsung dah 5-6 sampai ke 7. Dah sini dah start baru belakang. Baru start belakang, nampak tak? Corak ikan tu lah kan. Kita tak boleh nak kawal ikan bila dah lepas dalam kolam lah. Dia nak pergi mana, dia ada ekor, terpulang pada dia lah kan. Jadi korang lah pandai-pandai kena congak. Tetap umpan champion dia belanak, kau kena ingat tu satu perkara. Okey. Tapi apa pun wajah ini agam ketuk pun tak ada guys. Mungkin wajah pakai topi kot. Dah lama wajah tak pakai topi, tiba-tiba hari ni pakai topi. Itu pasal ikan tak apa nak kenal. Tapi tak apa, apa pun wajah main strike tu tak penting. Yang penting informasi wajah nak sampaikan untuk korang, okey. Wajah nak bacakan komen lah. Ini Sabtu semalam. Untuk menghargai korang, kau ada tulis komen tu, jadi buat jam baca sekali. Senang habis kerja aku. Okey, kita tengok yang pertama datang daripada contoh OJ1YM. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Nak tanya ni Wak, mata kail atas bawah tak boleh pakai kan di kolam satuan 2? Sebab ramai yang pakai mata kail atas dan bawah ni Wak. Mungkin sebab banyak yang kena scam, tapi kita yang pakai satu mata kail. Jadi sakit hati tengok, harap Tuan Hedy boleh letak notis di cermin kaunter supaya time bayar dia orang boleh baca.
Oh, mata kain maksud kau orang yang satu satu atas satu bawah. Memang tak boleh. Sebenarnya kalau kau tengok dekat kolam tu, kan? Kolam tu terpampang. Dia ada terpampang kat situ. Ah, kalau kau masukkan kau tengok, kau dah masuk kat kaunter kau straight, kau straight tengok, dia dekat situ dia dah tulis. Yang berangkai tak boleh, guys. Yang berangkai. Memang tak boleh. Yang berangkai, kan? Sebab kau kena yakin. Tengok, dia orang kat kolong 4, mata single pun boleh gasak. Tapi memang itu tak boleh. Lagi baik kau orang jangan pakai, nanti kalau Tuan Harry nampak lagi. Dia susahlah sebab notis dah ada. Yang berangkai tu memang tak boleh. Kan? Kau takut kena scam. Nak mahu macam mana kau layan sekolah skamer. Haji Rahim kena scam banyak kali, dia tetap mata satu pun champion juga, kan? Tapi memang itu tak boleh. Yang berangkai lah, senang wajah. Wajah pun tak ada pen. Kalau nak lukis makna mata kain ni mata kain. Ini satu yang kau ikat dekat dia punya jaga atas, kan? Contoh sekejap wajah, bagi contoh, kan, mata kain yang berangkai, kan, maknanya dia dah nak boleh jadi mata sebat lah, kan, kan. Sebab kalau kau tengok dia punya mata kain, kita ambil mata kain, lukis mata kain pun tak cantik pasal wajah bukan pelukis, kan. Okey, ni mata kain, contohlah ni mata kain. Korang yang gelak tengok mata kain, kan, ni mata kain satu, kan. Jadi dia jadi macam ni. Nasib baik ada Tuan Harry tolong lukiskan. Ni mata kain berangkai. Ada satu bawah, satu lagi atas. Yang ni tak boleh. Memang tak boleh. Notis dia dah ada dah lama. Kau janganlah pakai benda ni, kan. Memang kau tengok. Kau orang kena curi. Tapi orang keadaan keliling kau orang akan nampak. Kan? Akan nampak. Mana tak gentle lah, kan. Lama nanti kau tengok dah keluar kat komen, kan. Cuma aja nak bagi tahu notis dia ada. Kau tengok dekat situ, kan. Dia memang dah ada lama lah. Y ni boleh. Y tak ada masalah. Dua mata Y ni boleh. Ini tak ada masalah. Yang berangkai ni. Berangkai ni tak boleh. Nampak ada komen kat situ. Okey, faham eh? Nanti bila kau datang kau tengok dekat dia punya dekat tempat kolah. Kolah itu tempat letak kerapu memang ada kat situ. Okey, terima kasihlah pada ni contoh OJ 1 YN ni, kan. Seterusnya Ruslis is Mael 1575. Salam wajah. Waalaikumsalam. Semoga sihat-sihat selalu nak. Terima kasih atas doa. Selamat hari raya juga, wak. Sama-sama, tuan. Sedihlah, wak. Ada yang langgar peraturan kolam satu guna SP. Player ni jenis tak percaya pada rezeki. And hati rasa takut kumpar. Wah, kolong 4 tu boleh kita tumpang selit ke bila datang Rabu atau Ahad nak mencuba kolam puaka delik ni? Lama dah plan, tak kesampaian juga nak ke kolam delik on mancing Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu and Ahad. Hashtag syabas Tuan Harry dan wife atas kejayaannya mengadakan kolam siakap yang diminat ramai. Kim salam kita kat Tuan Kolam and wife Tuan Kolam. Nah, itulah. Jangan sampai kau terkantoi lah, guys. Sebab kau tengok tak? Kau pakai SP. Konon-konon kau nak curi pakai SP. Kita dah bagi tahu. Kolam 1 tak boleh pakai SP. Yang boleh pakai SP kolam 2. Kau pakailah dekat kolam 2. Bila kau curi, mata kiri kanan tengok. Bila kau strike, ikan orang nampak. Kan? Jadi, dia... Kalau tak keluar peraturan, tak bagi tahu tak apa. Tapi ni dah bagi tahu kolam satu memang tak dibenarkan pakai SP. Jadi korang gentle lah, gentle. Jadi gentleman lah. Jadi kalau korang takut akan kumpau, paling mudah, nombor satu, kau jangan masuk memancing. Itu wajar pesan. Jangan masuk memancing. Sebab 100 adalah nilai yang paling besar, guys. Boleh beli beras berapa kampit. Kan? Dia khas untuk orang hobi. Hobi. Yang nak release tension, yang hobi, kan, yang tak memekak-mekak, kan, nak masuk layan, kan, kumpau dia boleh terima, Allah Ta'ala yang bagi rezeki, kan. Dan kita ikut setiap peraturan, mana-mana kolam, dia ada peraturan dia sendiri, kau ikut je lah, kan, mudah, senang, kan. Kalau kau nak mencabar dia punya undang-undang kolam, yang terbaik, kan, wajar suggest kat kau orang lah, kau buka kolam sendiri, itu yang terbaik, guys. Jadi kau ada peraturan kau sendiri, kan. Kau pun boleh extension ke, kau nak apa pun kau boleh buat sendiri, kan. Jadi, mancing kau kena ingat, ini adalah hobi. Dan kau jangan MC, guys. Sebab kerja
kena utamakan sebab kerja adalah tanggungjawab. Hobi ni yang kedua, kan? Cuma wak jam dia kerja cuma sampaikan informasi untuk kolam ni lah, kan? Ha, itu saja. Okey? Seterusnya, Angklon 5791, Hood wak. Apa yang nak Hood? Nari ketuk haram tak ada. Benenton 1326, terbaik wak. Isnin ni kita pam. Naya dia ni. Kolam skamer dia berani. Kolam satu hari tu, dia menasib baik ni, dapat kerapu tadi kan. Ha, ni besok dia ada lah tu. Kat kolam skamer. Sebab ada dua kolam ni. Ada separuh orang tanya wak Jah, kenapa air kolam satu tak mau buat macam air kolam dua? Masalahnya Tuan Harry cuba, dia ada banyak faktor kan. Dia boleh tapi susah sikit. Tapi kalau dia jadi macam kolam dua, lagi kau hati panas, dah tentu akan jadi skamer kolam ni. Kolam satu akan jadi skamer guys. Nah, itu pasal dia tak berapa nak melanjutkan lagi dia punya apa tu kan. Nah, dia elok standard-standard. Maknanya kalau kolam satu ni jadi air macam kolam dua, habislah. Masak korang guys, dah kolam satu akan jadi skamer. Orang hati panas tu. Jiwa kacau, tak tenteram tu. Seterusnya, Marwan Man 4751, salam Wak Jas, waalaikumsalam. Aduh, senjata tak bawa pula, dah dekat ni, dah sampai ambang height dah, setengah jam je nak sampai gelanggang, jengkering gigil lah ni. Macam mana boleh tertinggal kau main senjata? Senjata kelengkapan untuk berperang kat kolam. Tak apalah, bersabarlah wahai jiwa. Okey guys, itu saja informasi dan komen Wak Jas sampaikan untuk korang. Jadi sekali lagi Wak Jas nak bagi tahu, bulan ni ada dua game, The League 9/7 dengan 30/7. Okey. Jadi tanpa membuang masa, kau layanlah video hiburan ni. Layan. 2000 years later. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi guys. So hari ni adalah hari Ahad bersama dengan 2 hari bulan 7 tahun 2023. Awak jadi dekat kolam selamat ni guys. Kita nak intip manusia-manusia yang ada kat sini. Jom. Tengok kat sini, dah lama tak tengok dia macam ni kan. Aduh. Pak Bail. Halo. Pak Mai speaker London guys. Kita tunggu. Sebentar saja lagi dia orang akan dilepaskan. Kita tengok manusia yang telah dilepaskan. Itu dia, Isa. Ikut nak kiri, Cik Usuk pun kiri. Tokin Enah confirm kiri. Pak Mai kiri. Yop, mana Yop? Oh, Abang Joe. Aduh, dia pergi kiri. Baru ada yang masuk kanan. Ramai pergi kiri lah. Dasar lah diorang ni. Xiao Cik, ni hao. Ah, cantik Toki datang. Ah, ada. Ada, memang ada. Dah lama tunggu. Ah, alamak, member mana? Kiri juga. Abang. Ah, eh, lawan. Hansa Pao Liang Miao. Hao. Sama-sama tuan. Ah, dia, ah, alamak, akhirnya. Menakutkan lah. Ah, ramai lagi guys. Ramai. Ah, ni twin kita, tak tahu ini Usop ke siapa. Ah, itu dia. Waalaikumsalam tuan. Tuan Sadiq Sigaraga. Ah. Waalaikumsalam tuan. Mana tu? Kanan ke? Ah. Tu dia guys. Oh, itu twin dia tengah beratur bayar. Abang dia dah masuk. Ah, ini dia. Icon sudah sampai. Yang menakutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Sihat tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, ni dia. Buat kerapu sah sampai. Ini dekat cik kerapu. Cantik. Ayah, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Sihat ya? Hari ini kolam delik yang terbaik. Tengok oh. Bonda siap buat sekut ni. Oh, dahi macam nak ini. Kalau minggu lepas dua ekor ni lebih sikit ni. Lebih sikit. Patrick, ada baik? Baik. Baik, cantik. Ya, yes, saya tuan. Okey guys, kita tengok ramai lagi tengah beratur. Jom Wak Jah bawa korang. Inari Wak Jah dah lewat kan, jadi duduk tempat asal lah. Jom, let's go. Nampak abang ni punya umpan champion kan, kau tengok. Umpan kau champion? Ah, kalau umpan champion yang ni kau tengok dalam tu. Ah, itu umpan champion. Ah, jom, jom, jom. Jom, let's go, kita pergi sana. Okey, seminit. Seminit saja lagi guys. Ah, besar dekat 16 tu, renggang orang. Jom tumpu sepenuh perhatian dekat 4. 5, 6. Menakutkan. Nah, sebelah kiri Wak Jah.
Ini je guys, sebahagian player gini. Dekat sini sebelah kiri. Sebelah kanan. Ah ni dia. Sebelah kanan. Kita ada 1 minit lagi. Sempat lagi bakar John. Belakang Sarin. Belakang Sarin guys. Nyai buat jadu duduk kat kolon 13 lah. Tak ada nak pergi. Nyai patut cadang nak duduk kat 3. Tapi dah lewat datang. Tengok belakang. Panas-panas semua orang tak peduli. Ada dia kisah tu. Sebelah sana. 6 dengan 5. Angka 6 dengan 7. Tengok angka tu duduk kat 7. Angka semuanya mana? Angka semuanya. Tadi dia ada angka semuanya. Ada dia. Ada. Mana dia duduk? Dia duduk kat kolong sana lah. Dia main kat kolong 2. 2 sempadan 1. Dasar. Menakutkan. Come on, baby. Come on, baby. Walau mak kalah lah. Dia pakai belanak, babe. Sebelah dia pakai lampam. Nanya. Itu dia sama. Dah bunyi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Balingan dah lawa. Macam bom atom macam tu, guys. Kita tengok mana strike dulu. 16 tak ada orang lah situ eh. Yang ada twin tower je. Sabar, sabar. Tengok 4 gasak dulu nampak. Buah longan nampak. Dia tarik dulu. 4, 5. Nampak sana. 5. 5 tarik punya laju. 4 lagi lah huru-hara sana. Tengok 4, 4 main. 4 main. Abang Joe pun tarik. Lagi. Siapa tu? Kat sebelah Abang Joe tu. Yuk. John. Laju John kelang kabut. Kat sini ada. 16. 16 dia nampak. Ada nampak 16 kat sini. Tu dia. Ikan dia mengecik-mecik. 16 oh 15, 15. 15 kat. Sebelah dia tarik. Alamak, terkucil ke? Tak apa, please try again. Terkucil tu tak apa, buat lagi. Buat baru. Sabar, sabar. Wah, 6, 6 pesta guys. 6 pesta. 4 tak berhenti. 4 tak berhenti. Mana? Sana pun strike juga nampak. Sana pun strike juga otai. Mana sini apa putus? Dah naik. Putus eh. Sabar, sabar, sabar. Tenang, tenang. Huru-hara nak. 6. 6 huru-hara. 5 dah huru-hara dah. Sini ada strike guys. Kita fokus kat sini je lah. Sini pun ada strike. Sini ada strike. Belakang belum nampak strike lagi. Ni abang ada kuda-kuda pasang. Itu dia. Satu rembatan yang cukup kencang daripada player ni kan. Dia melecek ke mana? Lari, lari dulu. Lari dulu. Kiri. Kanan, kanan jaga. Kanan. Kanan jaga Pak Javid. Kanan jaga. Kanan. Bahaya ni. Bahaya, bahaya. Bagi dia laluan, bagi dia laluan. Aksi menebarkan guys. Yang topi kobra boleh naik lagi. Tersemat sebatang suria kat bibir. Itu dia. Alamak. Apa yang patah tu? Bukan eh. Tangguk eh. Tangguk patah awal eh. itu dia. Aksi yang menakutkan guys. Sama-sama kita tunggu. Empat tak berhenti lah. Belakang dah naik dah. Kolong 8. Alhamdulillah. Apa ni? Jenap eh. Jenap awal. Abang kobra itu tak naik lagi tu. Kerapu kat lah. Aksi yang menakutkan. Dalam tarungan. Itu dia. Dah kelihatan Jagindas. Jagindas dah kelihatan. Itu dia. Akhirnya. Kejayaan. Tepi-tepi je guys. Empat. Boleh tahan empat. Tak berhenti. Malah nak pergi empat sana guys. Belendir ketiak. Maha guru pun dah naik. Kolong 15. Ni apa? Ni makan ke? Makanlah betul-betul. Dia mana main lah. Lain macam. Tengok 6. Cik Usop, Cik Usop. Kolong 4. Cik Usop kolong 5. Belakang pun dah ada side kat belakang. Nampak. Semalam buat je test kat belakang 9 mak, nampak. Menakutkan. Sana. Pesta guys, 4. 4. Pesta tak berhenti, 5. 6. 7 pun ada. Dekat sana. Sana. Nak zoom tak dapat ke? Okey, zoom sekejap. Pendek punya zoom. Pendek punya zoom. Nampak? Ada. Angka tu dah naik. Awal pandai angka tu pilih. Sempadan 1 dengan 2. Kat sini ada baju merah tu. Cantik. Naik. Maha guru dah naik. Jangan-jangan maha guru naik awal. Baju merah tu nampak. Alhamdulillah lah. Dia bagi kerja sama tu kita nak. Pesta pun dah mudi, awal. Baling dah cantik. Lokasi marvelous. Udang pahit lah. Udang pahit. Ni sebelah sini ada. Baru nampak. Dia menggelecek ke mana tu?
Kiri, kiri, bagi dia laluan ke kiri, kiri. Kiri. Bagi dia laluan ke kiri, dia masih lagi ke kiri. Masih lagi ke kiri. Oh, tak nak menyiar kalah ikan tu. Eh, alamak, lucut. Aduh, lucut, tak apa, tak apa. Ah, tu, tu dia, tu dia. Dah dekat, dah dekat, dah dekat. Belum lagi. Gelombang dah nampak. Gelombang dah nampak. Aksi yang mendebarkan, guys. Dalam pertarungan. Itu dia. Itu dia. Mana dia? Kocakkan dah nampak. Ah, relax bang, relax bang, relax. Slow and steady. Akhirnya. Jaginda setelah ditewaskan. Lebih besar daripada tapak kasut lah. Wah, belakang lagi, guys. 9. Menjadi, mak. 9, mak. 9, 9. Belakang. Dan kau tengok kecil je orang ni. Kau kena tengok kat TV, guys. Nampak je tak zoom. Wah, sebelah sana 6. Pesta muda-mudi lah. Muda-mudi main pesta, guys. Kat 6 tu. Menakutkan. Ni apa kau tak paduk-paduk lah. Apa lagi nak tunggu. Sabar je. Sabar, guys. Oh. Tengok belakang tu. Lagi sekali. Nampak? Dekat 9, nampak? Sebelah dia. Yang tadi dah naik. Otai ni ada strike lah. Otai ada strike. Senyum sikit, Otai. Otai bertopi merah, mak. Ada strike. Itu dia. Aksi yang menakutkan. Tengok. Dalam pertarungan. Nampak? Otai penuh dengan konsentrasi. Masih dalam pertarungan. Ikan tak nak menyerah kalah. Itu dia. Masih lagi dia menggelicik ke arah kiri. Ke kanan pula. Ke kanan, kanan. Kanan, masih lagi ke kanan. Itu dia, slow and steady. Belakang ada bunyi kiri-kiri ya. Belakang Wak Jas. Adakah dia berjaya kan? Itu dia, slow and steady. Lucut pula dengar bunyi. Sabar je lah kita tengok otak ni, mak. Slow and steady, nampak? Belum naik lagi. Belum naik lagi, guys. Belum naik lagi. Mana tu? Kocakkan dah nampak. Jenap. Jenap dah kelihatan. Itu dia, Jenap. Adakah dia berjaya mendaratkan Jenap? Adakah dia berjaya, guys? Akhirnya kejayaan Jenap, guys, telah ditewaskan. Nampak? Belakang tak berhenti lah. Kolom 10 pula. Kolom 10. Ni ada bunyi ikan. Baru naik, tadi. Sabar, guys, sabar. Tutup kat belakang. Empat Abang Jo dah pasang kuda-kuda. Tak berhenti lah empat. Nak hanya lah. Tu. Lima, sempadan sempat dengan Cik Usop. Sempadan dengan Cik Usop. Sabar, sabar. Buat jam poker kat korang. Sabar, eh. Ada start Abang Jo. Ini start yang keberapa pun tak tahu. Dah naik dah. Abang Man jadi tak memet. Kat situ ada lagi strike. Nampak kat situ. Tak berhenti, guys, strike tu. Empat. Ni buat jabar dapat zoom untuk korang. Tadi tak done, guys. Kita nak. Nampak. Tak ada tu. Adakah dia berjaya mendaratkan? Nampak sebelah pula lagi. John laju. John karau. John karau laju. Tak berhenti-berhenti tu. Menakut lah. Nampak John. Pak Mai pula. Pak Mai pun ada strike. Ni Pak Mai ni strike yang ketiga ni. Pak Mai ni strike yang ketiga kan. Pak Mai lekat je pula. Dah naik. Alhamdulillah. Oh dia. Dia dekat empat. Pesta Muda Mudi. Pesta Muda Mudi, guys. Hilang akal. Lima dah berhenti lah. Lima dah berhenti. Tadi kat sebelah Cik Usuk tu. Cik Usuk nampak tu. Cik Usuk pun tadi ada strike. Kat sana pun ada strike. Sampai Wak Jas nak zoom untuk korang. Situ pun tadi ada strike. Belakang pun dah berhenti. Belakang dah berhenti, guys. Dah berhenti lah belakang. Tadi uncle tu. Dia tengok uncle tu. Tu uncle tu. Dia pun dah ada strike dah tadi. Dia duduk sempadan satu dengan dua. Yang tak berhenti sekarang kat empat lah. Bolongan dia. Dia tak jematan. Jematan buah ke dia? Tak ada ni. Belum lagi. Jematan buah ke? Dia nak kena letak, guys. Letak ni baru boleh. Letak ni baru boleh. Wah, sana ada kiri-kiri bunyi, ya. Maha Guru. Itu dia. Tapi kat sana kau tengok. Abang Jo sekali lagi strike, Abang Jo. Abang Jo sekali lagi strike. Dah naik tadi. Sekali lagi strike. Abang ada strike kat sebelah ni.
sebelah wajah je. Dia boleh cek kan apa? Cek ke mana, bang? Kanan, 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 bagi laluan. Kanan, 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 guys, kanan. Kanan, itu dia aksi menakutkan. Abang Joe dah naik lah. Oh, dalam pertarungan. Itu dia. Kita tengok. Oh, dia melicik ke kanan. Masih lagi ke kanan. Gelombang dah kelihatan. Dia potong pula sebelah kiri. Dia ambil sebelah kiri, guys. Oh, Jenap dah kelihatan, guys. Jenap. Eh, bukan. Dah tukar. Lambat kayu. Jadi Jagindas. Oh, akhirnya Jagindas pun Jagindas. Kau tengok saiz dia. Menakutkan Jagindas ni. Menakutkan, guys. Empat pun aja tak berhenti lagi. Empat. Wajah main plan tadi nak pergi sana. Tiga. Nak rakam daripada sana kan. Tapi lambat datang. Tak apa lah. Minggu 8 kan. Ha, tu ada strike lagi. Sempadan 4 dengan 5. 4 dengan 5 kan. Player pakai baju warna merah nampak. Itu dia. Aksi yang menakutkan. Dalam tarungan. Dalam tarungan, guys. Member bagi laluan. Kat situ. Tolong sempadan 6-7. 6-7 ada strike kat situ. Sebab. Kita tengok siapa naik dulu. Siapa yang naik dulu? Antara baju merah dengan baju hitam. Siapa yang naik dulu? Ini dah dekat dah. Terbang. Kalau pun dengar. Oh, sebelah sana dah naik. Oh, dah naik. Baju merah main dah naik. Kan? Alhamdulillah. Dia tengok yang kat situ. Aduh. Dia tengok. Oh, dia layan. Seronok dia layan. Tau. Sana tempat selamat. Untuk tempat lesen. Syakap, guys. Syakap. Oh, dekat sebelah ada strike lah. Dekat sebelah. Dia tengok ni naik dulu tau. Dia. Akhirnya Syakap dah naik. Kita tutup kat sini, guys. Ha, ni 11. Belakang ni. Ha, itu 11, guys. Kita tengok. Slow and steady dia. Nampak? Adakah dia berjaya mendaratkan? Oh, dia layan. Dia layan, guys. Dia layan. Tengok dia mesti jet. Akhirnya. Jenap, guys. Awal dapat. Alhamdulillah. Tengok. Sampaman. Oi, kat sini adalah Tokyo boat ada strike lah. Tokyo boat ada strike. Itu dia aksi yang menakutkan. Adakah dia berjaya mendaratkan ataupun menerima nasib seperti orang sebelah tu? Kekecewaan. Putus eh. Sabar, sabar. Layan dulu, layan. Layan dulu. Ah, bagi dia ke kiri. Ke kiri, dia masih lagi ke kiri. Adakah dia berjaya mendaratkan dalam tarungan? Ah, dah dekat, dah dekat, dah dekat, dah, dah dekat. Dah dekat, dia perlukan bantuan. Tiada penghalang di situ. Oh, dah dekat dah. Ah, akhirnya. Kejayaan. Naik juga Jenap. Alhamdulillah. Dia mengelicik ke mana? Oh, ada. Side by side lah. Itu dia aksi menakutkan. Itu dah naik Toby Cowboy. Itu dia Jagindas. Dia tunggu otai kat kolong 13. Adakah dia berjaya mendaratkan? Dia datang apakah itu? Masih dalam pertarungan. Oh, Syakap kalah pundeng. Akhirnya telah ditewaskan. Kita try baling sekali lagi. Sebelum kita berhijrah. Wih, otai lagi lah. Alamak, macam petanda cantik lah. Dah tiga lah, side by side lah. Aksi menakutkan kan daripada otai ni. Itu dia, dia mengelicik ke mana? Kita ambil sini sekejap. Tengok mana tahu. Mana tahu. Layan, layan. Itu dia. Sama-sama kita tunggu kan. Dah naik, belum naik. Penat otai. Otai penat kan. Hah? Dia masuk kat kolong ke? Alamak. Dia masuk kat kolong lah pula. Naya ni, dia masuk kat kolong. Dia masuk kat kolong. Sabar, sabar, sabar. Tenang je. Wah, kat kolong 8 kan. Kolong banyak. Kat 8, 8, 8 ada strike 8. 8 ada strike kat belakang tu. 8. Itu dia. 8 masih dalam pertarungan. Alamak, kekecewaan berlaku di situ. Kekecewaan, guys. Lucut skala 5. Sabar je lah. Apa nak buat? Sabar, sabar, sabar. Bersabarlah, wahai jiwa. Sabtu Papa, sayang. Makanlah sayang. Syakap mau okey lah lesen. Payah cik lesen ni. sakut kat abang ni. Kalau rezeki takkan ke mana eh. Sabar. Sabar, sabar. Kalau rezeki takkan ke mana.
Kita berhijrah. Udang dah potong kepala. Udang dah potong kepala. Kekecewaan tadi eh. Kekecewaan. Bersabarlah wahai jiwa. Maha guru boleh naik awal eh. Jarang-jarang berlaku. Terai sebelah maha guru lah. Terai sebelah maha guru. Wah, dekat empat guys tak berhenti John. Balongan meh John, Mak John. Tak berhenti oh John. John tak berhenti lagi lah John menarik. Laju dia tarik. Laju John tarik, dia tak bagi chance guys. Pukul 4. Bila dia nak berhenti pun tak tahu pukul 4 ni. Sabar, sabar. Ha? Ay, tadi dah ada lesen. Pergilah duduk pukul 4 nak beri ekor-ekor. Nak beri ekor-ekor duduk pukul 4 lah. 5 ke. Ha, sana mesti beri ekor-ekor. Confirm ya. Ada slide nampak tu. Oh, itu dia. Aksi yang menakutkan. Alamak, hotel dah sampai. Tengok, ada aksi di situ, guys. Adakah, waalaikumsalam. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama kita tunggu. Ikan masih lagi memberi sikit tentangan mengericik ke arah kiri. Gelombang dah kelihatan. Kocakkan belum nampak lagi. Itu dia. Abang ni tengah menjahitkan, nampak? Relax, slow, steady je, nampak? Sabar, sabar. Itu dia, nampak? Tenang, tenang. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama kita tunggu. Binatang apa ni? Kalau lambat tarik dia tukar. Dah tukar dah. Patut kerapu tadi. Lambat tarik dah jadi jenap. Jenap pun jenap lah, mak tu. Jenap pun jenap lah. Akhirnya. Kejayaan. Payah nak nak cari ikan. Dia membujur lalu melintang. Pukang namanya. Kat sebelah twin juga nampak. Kalau kau confused tengok, nanya. Dia tengah menjahit ke? Mana ke? Cik Usup kolong 5 kan nampak? Tak berhenti lagi. Alamak, nasib baik dia lucut lah. Sana keramat guys. Sebelah sana. Keramat. Keramat. Kau nak cepat kutip ikan lebih daripada 2 dalam masa 10 minit, kau duduk sana kolong 4. Buat longan ni ikan ni. Pilih tempat nak. Tapi kau perform lah ya. Dia ada kutip cepat dia awal dalam 20 minit tu. Nak cepat tu. Pak Mai dah 3. John dah 3. Abang Jo dah 3. Pada jauh saya teropong. Jom. Dalam masa 10 minit tu. Ni kuda-kuda. Abang ni ada kuda-kuda lah. Satu rembatan cukup kencang guys. Akhirnya. Baik aku lari tu. Dia dah melilau ni bang. Bagi-bagi saya laluan. Abang ke kiri bang. Ke kiri. Okey cantik bang. Nasib baik saya lepas daripada malam-malam petaka. Alamak tak lepas juga. Tersangkut. Nasib baik aku lagi dua. Nasib baik lepas-lepas. Cantik. Bahaya kalau PIBG. PIBG yang paling menakutkan. Itu dia. Kita tengok. Adakah dia percaya mendaratkan dalam tarungan. Itu dia. Jenap lah kelihatan. Jenap. Jenap lah kelihatan, guys. Akhirnya. Kejayaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, guys. Jenap, guys. Puas hatilah. Cari lagi dua. Tengok John lagi. Side yang keempat. Buah longan ni John. Keluar dekat kolong 4. Side yang keempat. Sabar je. Sabar je kau tengok John. Laju je kayu. Kerapu tiger John. Buah longan ni John. Nampak tak? Side yang keempat. Naik tiger. Berapa minit? Nampak 20 minit. Mak. Dalam 20 minit kena cepat kan. Kalau kau duduk sana kan. Tali kau kena kuat. Supaya tidak ada putus apa ni semua kan. Sana lah tu. Kolong puaka. Ini patut Wak Jah pergi 3 nak rakam daripada sana. Lambat. Tak adalah. Lain minggu lah. Sabar je. Dekat sana 8 ada dekat jamban sana, Mak. Jamban sana ada strike lagi. Jamban sana ada strike lagi, guys. Sabar, sabar. Relax, tenang. Kita tenang, guys. Tenang. Tenang, tenang. Itu ada strike. Ada strike dah baju kuning tu. Sempadan 4 dengan 5, Mak. Dekat pipe puaka. Nampak tu? Pipe puaka tengok. Sikit lagi. Akhirnya kejayaan. Jenap telah ditewaskan, guys. Jenap telah ditewaskan. Tengok otai misai apa dia buat depan ni. Menakutkan lah. Atas titian puaka, nampak? Titian puaka, guys. Alamak. Kekecewaan lah. Wak kerapu naik kecewa lah. Sayang lah. Sayang. John! Aus! Angin 4 knot. Nampak? Kita cerita angin 4 knot.
Dalam 4 note dia pula serai. Kolong 16 kan nampak? Tengok dia main 4 note nampak? Angin 4 note katanya. Aksi yang menakutkan. Dalam tarungan. Bona pula tak dinaik pesaing. Nampak Bona? Kau tak ada hartan Bona. Semua orang sebat Bona. Untung. Tengok aksi yang menakutkan guys. Adakah dia berjaya? Masih lagi bertarung. Ikan memberi sikit tentangan mengelicik ke arah kanan. Masih lagi ke kanan. Itu dia. Akhirnya Aid. Akhirnya namanya kekecewaan. Please try again. Kalau dia orang nyanyi kan, namanya tekanan jiwa melanda hatiku. Nampak Adi total dia buat. Ni angin total dia nampak kotak-kotak wajah angin tak ada kau nak pergi straight je. tak apa, please try again. Try again kekecewaan guys. Tak boleh buat apa guys. Ini bukan kolam skema, ini kolam menangis ni. Kalau kolam skema ketuk confirm naik tak tahu lagi. Ini kolam tu menangis ni. Nak dalam kat depan mata kan, menangis ni. Nak dapat lesen pun menangis kat kolam ni. Ada kepaduk? Belum. Otai tengah jahit lah, tukar dia tak puati lah. Alamak, maha guru lah. Kolong 15 membuahkan hasil. Kolong 15 guys, maha guru beraksi. Adakah dia berjaya? Sama-sama kita tunggu. Dekat sana kolong 4 lagi sekali saya. Kolong 4 sekali lagi guys. Nampak Abang Man. Dia pula soal. Alamak, Abang Jo pula jadi tangguk man. Hancur tangguk depan dia. Tercabut pula tangguk dia. Tiger lah. Tiger lah. Patutlah hancur. Muka dah senyum. Kena. Dia tunggu dia datang sini. Nanti buat just solo dia. Kau tengok eh. Maman lah. Dia naik tiger lah. Dah 2 ekor naik tiger. 1 John. 1 Maman kat sana. Sabar. Maguru dah naik. Binatang apa tu? Cincaru ke? Bawal lah. Sabar je lah. Tu dia dah sampai guys, dah sampai. Abang Man dah sampai. Kita baling depan ni dulu. Tu cukup. Kita nak rakam dia. Kita tengok. Itu dia. Kolong 4 dah 2 ekor naik. 1 John naik. Sekarang ni Abang Man nak haus lah. Haus. Kita tengok. Abang Man, Red Bull lah. Tengok mula-mula John naik, sekarang Abang Man pula naik. Nampak tak? Nampak tak? Dia punya satu slash keluar balik guys. Udang pun ada. Kepala udang. Kerapu ni balon. Apa lagi ada makan dalam? Macam-macam ada lah. Dalam perut ni macam-macam ada. Tu ada. Ada orang putus lah nampak. Orang mula-mula nampak. Tali halus pakai. Diorang ni dah bagi tutorial banyak kali. Ada yang kau pakai macam ni tali benang tu sambung. Tak kesengal. Kau nak mancing benda ni, dia perlu ada macam ni. Kau nampak 100 lb barulah. Itu pun dah bergaris nampak. Kau pakai tali benang direct ke buat perambut? Ya betul lah. Nampak lah? Ini lah. Ikan batuk tu. Ikan batuk tertelan. Kau nampak? Ikan batuk tertelan. Kau nampak kan? Kau tak? Ni bukan tali putus. Benang. Ni tali kalau main line ni. Tadi siap putus real. Ha. Ini ikan batuk tertelan. Kita mak jom belanja mak. Alhamdulillah dapat lagi keranang aku air. Thank you John. Kau nampak gay macam ni ah. Ini kau nak cari. Kau tengok mata kai besar ni, kau pergi cari binatang besar ni. Kau nampak 150 buta je kat Baman nampak ah. Red Bull jangan lupa ah. sabar je guys, sabar. Ni John punya. Jom belanja. Kejap lagi Baman pula. Kenyang air je. Aku boleh tahu. Sempadan kolong 2 nampak. Baju warna biru. Ada strike kat situ. Kita tengok. Adakah dia berjaya mendaratkan dalam tarungan. Aksi yang mendebarkan. Itu dia. Dah semakin hampir guys. Semakin hampir. Semakin dekat. Akhirnya jenak telah ditewaskan. Alhamdulillah. Baru dia duduk santai. Kau tengok. Walungan. Oh, dia duduk bersantai guys. Hanya tunggu bantuan sebentar saja lagi. Kemasukkan ikan baru sana akan pesta balik. Sekarang dia relax. Dia santai. Menakutkan guys.
seram. Dapat guys, daripada ayah dia guys, nampak tu. Nampak. Aksi yang mendebarkan guys. Sebelah dengan angka sebenarnya. Dekat kolong satu guys. Oh, adakah dia berjaya mendaratkan dalam pertarungan? Kocakkan. Itu dia. Alamak, tiger lah. Tiger. Itu tiger tu, bukan biasa kerja. Oh, angka sebenarnya membantu. Angka sebenarnya membantu guys. Angka sebenarnya membantu. Akhirnya. Oh, kejayaan. Nampak tak? Ini yang dinamakan perpaduan guys. Nampak? Oh, angka sebenarnya membantu. Alhamdulillah. Oh. Aku juga belum lesen. Itu masalah. Dah tawah daripada 13 pergi masuk 16. Lesen tak kena lagi guys. Oh, sebelah sana ada strike lagi nampak tu. Boleh ke? Nampak tu? Ha? Ada bang? Ha. Ha. Ada? Dapat? Tak ada? Tak ada? Wah, oh, sebelah sana. Ada? Ada eh? Ada eh? Ada. Sebelah sana strike lagi guys nampak tu. Dekat 2 sempadan 1 mak. Baju hitam. Baju hitam tu ada kat dia berjaya. Sikit lagi. Akhirnya kejayaan. Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Cuh. Dasar lah ya. Baru nak minta air. Tapi kerapu tu ringan kan. Ada orang lain putuh mana. Dia makan lagi. Tadi ayah anda nak putuh tu. Sikit lagi. Sikit lagi. Oh. Tidak mengecewakan, nampak? Akhirnya tewas juga kerapu, nampak? Dekat kolong satu, guys. Kolong satu. Kolong satu, mak. Sebelah sana ada lagi. Dekat kolong satu, nampak? Ada lagi strike kat situ. Kita tengok. Ada lagi strike, guys. Itu dia, aksi yang mendebarkan. Dalam tarungan. Adakah dia berjaya mendaratkan? Wah, tu tangguk, man. Kerapu lagi. Kerapu lagi. Kerapu mengganas di kolong satu, guys. Kerapu mengganas di kolong satu. Si Usop buat apa atas tu? Kerapu mengganas kat kolong satu, Sob. Saya ambil video. Video mana? Nampak? Tu dia. Naik lagi kat kerapu. Ya tuan, naik masuk. Naik daripada jauh guys. Tadi kita tengok ayah naik, sekarang abang ni pula naik guys. Haus. Tapi lah tak sampai hati nak suruh belanja pasal kecil sangat kan. Itu bukan jackpot. bukan jackpot. Jadilah. Dia janji kerapu. Janji kerapu, hantar dulu. Sebelah sini mana terai, mana tahu. So, mana tahu kat sebelah sini? Yelah, betul. Sabar je lah. Mana tahu siakap pun okey. Sabar guys. 4 kilo ada jackpot? Kalau 4 kilo jackpot, dapat 100. Maha guru lah lagi lah. Dia berhijrah. Cantik lah. Dia main hijrah. Dia main hijrah. Bagus lah. Maha guru dia hijrah. Dia ambil tempat saya lah bang. Nanya betul lah. Aku lama duduk sini. Tak nak pula dia makan. Maha guru pula dia bagi buat apa. Nampak? Bakar darah. Bakar darah. Aku tengah guru ni atas dia ambil. Tak apa. Tuan dia dah sampai balik. Bakar darah. Makanlah sayang. Payah nak buat lesen ni. Sebenarnya susah lah. Betul lah. Bakar darah lah. Dah pusing lah. Belum pelan sepek. Belum tawar habis. Nak cari lesen ni pasal. Ketuk pun tak ada. Sabar je lah. Dah. Hari jadi tu, senyum relax je. Itu dia. Aksi yang mendebarkan. Dalam tarungan. Kanan. Masih lagi ke kanan. Dia menggelecek ke kanan. Slow and steady nampak. Otai beraksi. Masih lagi ke kanan. Kat mana tu? Perlu lari ke aku?
Oh, tak perlu. Yang sebelah sana. Oh, dia dah masih lagi ke kanan. Masih lagi ke kanan. Awas, jaga tangan. Itu dia. Ikan masih lagi memberi sikit tentangan. Player tu mengepam. Masih lagi mengepam, guys. Slow and steady, guys. Side yang ketiga. Yang Wajah nampak lah. Yang Wajah pergi tempat lain tadi tak nampak. Oh, Jagindas. Jagindas dah kelihatan. Itu dia, dah semakin hampir. Dah semakin hampir. Oh, kocakkan daripada Jagindas, guys. Itu dia. Akhirnya tak naik lagi. Alamak, tersangkut ke? Tolong. Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Oh, BIBG, BIBG untuk Hari Ahad. BIBG untuk Hari Ahad. Bersabarlah, wahai jiwa. Tangan toyol lah, guys. Nampak? Tangan toyol lah. Mak jam pergi, mak guru masuk ni dapat dia cakap. Rezeki orang. Wah, sebelah sana ada strike, guys. Sempadan 6-7. Ada strike tu. Aksi yang menakutkan, guys. Cuaca dah kembali mendung. Tadi panas. Itu dia aksi yang menakutkan, guys. Daripada sebelah sana. Miatang apakah itu? Masih dalam pertarungan. Ikan tak nak menyerah, kalah. Lompat pun tak ada. Kalau lompat kita dah tahu kalah pundeng. Ini lompat pun tidak, guys. Sama ada Jenap ataupun Jagindas. Sama-sama kita tunggu. Itu dia. Melendut-lendut hujung joran abang tu. Itu yang syok tu. Dah semakin hampir. Oh, dah kelihatan Jagindas, guys. Wajah dah nampak bayang-bayang dia. Bayang-bayang dah nampak, guys. Itu dia Jagindas. Akhirnya telah ditewaskan. Alhamdulillah. Kita ada lagi start, guys. Sempadan kolong 10 dengan kolong 11. Ni otai kat tengah-tengah ni. Itu dia. Masih dalam pertarungan. Masih dalam pertarungan. Dia mengecik ke arah kanan player. Masih lagi ke kanan. Dia dah masukkan joran di bawah ni. Bawah bluti tu. Dia tengok macam mana dia nak buat. Alamak, bahaya kedudukan itu. Patut ni joran di atas saja. Itu dia. Apa nak buat? Sabar je lah. Oh, syakap kalau pundeng. Akhirnya kejayaan. Aduh, nari nama tak ada lah. Di awal-awal nama tak ada lah. Nanya lah. Sabar je lah. Oh, tu dia dah naik Jenap. Ngam-ngam dia strike. Talian hayat. Sampai pukul 11 meter talian hayat. Kita tengok pukul 11 meter pembuangan, guys. Belanja. Wow, kat sana. Pulung 5 tu. Tu dia dah pasang kuda-kuda. Kuda-kuda berada tu kat pasang. Oh, tak ada. Dia kena jilat je. Sabar je lah. Sabarlah, wahai jiwa. Itu karau lah dia laju. Tak ada. Sabar. Ih, guys. Sempadan 6 dengan 7. Oh, tak. Lucut. Lucut. Kita tengok. Belanja ikan. Pukul 11. Jadual dia pukul 12. Ini pukul 11 ni. Wedon dengan buka sangkar, guys. Ini dia belanja. Biasa belanja dalam 60 ekor. Kebiasaan. Dia akan buang kat sini 30. Jenap 20. Apa ni, syakap 20. Kaci 20 kat depan. Ini dia buang sini. Jagindas. Sabar je. Angin kuat, cantik ini hari. Cuaca tak berapa panas. Player ramai. Angka tu ada strike lah. Angka semenyih tu ada strike lah. Angka semenyih tu ada strike, guys. Dia duduk sempadan 2 dengan 1. Oh, ni strike yang keberapa tak tahu. Adakah dia berjaya mendaratkan dalam pertarungan? Itu dia. Kocakkan. Oh, sikit saja lagi. Akhirnya Jenap telah ditewaskan. Oh, kat sini mana? Tu nampak dia. Orang tengah tarik.
30, 15. Akhirnya kejayaan. Naik, naik dah. Alhamdulillah tak naik lagi. Tak naik lagi, liar betul ikan tu. Haa, ni kali. Kau. Oh, lama tersangkut pula. Nampak tuyul. Bau ada. Pembantu. Alhamdulillah. Baik lagi guys. 14. Panjang amir pun atas titian puaka apa ni tarik tu. Jadi juga. Dekat sana kita tengok baju hijau. Baju hijau dah lucut. Baju hitam tu masih lagi bertarung. Dia lagi kita sebelah tepi untuk mengelakkan kipas. Tengok si amir panjang. Oh, atas titian puaka dia. Kita tengok penyatangan bukan yang bakal didaratkan. Yang belakang baju hitam pun ada strike. Sama-sama kita tunggu guys. Itu dia amir menggelicik daripada sangka itu. Oh, tersangkut lah kat sangka. Lepas daripada sangka. Oh, dia bapak tu Jagindas. Amir dah naik Jagindas. Kita tengok baju hitam tu masih lagi bertarung kat belakang sana. Bolong satu kan dia duduk. Baju hitam tu. Oh, dah naik Jagindas juga. Jagindas guys. Jagindas dari tewas kan. Yang bolong Pak Mahir. Pak Mahir pula beraksi kat situ. Ada aksi daripada Pak Mahir guys. Sambil duduk kan dia. Itu dia. Nampak? Berapa lajunya pump like the man. Oh, saya nampak main 24. Adakah dia berjaya mendaratkan? Dah semakin dekat guys. Itu dia. Oh, kocakkan kau tengok Jagindas. Sikit saja lagi. Akhirnya Jagindas telah ditewaskan. Alhamdulillah. Pak, kiri, 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 kiri. Laluan, laluan, laluan sutera. Otai tengah beraksi. Itu dia. Slow and steady nampak. Pedal sebelah kanan nampak tu. Oh, bukan biasa-biasa main BGC tu. Oh, PIBG dah berlaku kat sana. Lepas. Adakah dia berjaya mendaratkan? Oh, dekat belakang guys. Sampadan 8 dengan 9 pun ada strike. Tangguk man nampak tu. Tangguk man dah ada. Oh, player pakai baju kuning. Akhirnya Jenab telah ditewaskan. Kita tengok otai sini guys. Wah, PIBG, PIBG, Jagindas. Akhirnya Jagindas telah ditewaskan. Dan berlaku PIBG untuk hari Ahad, 2 hari bulan 7 tahun 2023 di skala 5. Skala 5 okey lagi. Buat bincang, isap rokok sebatang. Abang tu tak sempat cucur rokok. Ni cucur api lah bang. Cucur api tu bang, rokok tu. Lama tu PIBG tu. Hai, baling location lah cantik. Padukannya belum lagi ni. Lagilah. Dia memang kena tawaf lah. So, about the side. Oh, kiri, kiri, kiri. Laluan, laluan, laluan. Kiri, 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 kiri. Kiri. Oh, kena tawaf lah guys. Ni sempadan 14-15 ni. Sempadan 14-15. Akhirnya Jenab dapatlah dia. Oh, tidak pernah putus asa. Tawaf gunung kilir kan. Air membuahkan hasil, nampak tak? Aku tawaf juga. Paduk pun tak nak. Alah, anak betul. Sampai kolong satu tawaf. Cari ketukan kan. Belum lagi lah. Hero Hindustan potong selekor lah. Sabar je. Sempadan kolong 5 dengan kolong 6 itu dia. Ketika dia tukar tuyul dia kat depan.
membuahkan hasil dekat toyo tu. Oh. Kalah pundeng. Kalah pundeng. Akhirnya kejayaan guys. Kalah pundeng telah ditewaskan. Alhamdulillah. Ini namanya betul-betul air jadi ni. Otai kan, otai. Sepadan 12-13 dia duduk. Aksi yang mendebarkan. Tak tahu strike yang keberapa ni kan. Itu dia, slow and steady nampak otai. Muka tak senyum. Ikan dah semakin dekat. Gelombang dia dah kelihatan. Tu dah nampak kocak kan sikit kan. Datang apa belum nampak lagi. Itu dia. Adakah dia berjaya mendaratkan? Akhirnya Jaginda sekali lagi telah ditewaskan. Oh, betul-betul air jadilah ni air eh. Baru syok. Agak tangga. Kuda-kuda pasang. Satu reman tak cukup kencang kan. Daripada kulung satu akhirnya kekecewaan. Kekecewaan. Empat dah naik. Empat. Ada empat dia naik. Okey. Empat ada ikan. Empat ada ikan. Sekarang berlangsung happy hour kan. Kat sana. Sana apa cerita? Ampayan. Ampayan kan dengan kurung empat. Akhirnya. Akhirnya kekecewaan. Bersabarlah wahai jiwa. Apa nak buat? Sabar je lah. Sabar je lah kat sana. Oh, Pak Mahir ada kisah guys. Tadi dia dah kutip. Sekali lagi dia kutip dalam happy hour. Strike yang kedua dalam happy hour guys. Adakah dia berjaya mendaratkan dalam sarungan? Itu dia. Oh, kocakkan. Akhirnya Jagindas telah ditewaskan. Oh, nampak dia. Oh, happy hour nampak. Pak Mahir. Tadi dah naik Pak Mahir. Yang ketiga, ni sekali lagi. Dia naik, sekali lagi dia naik. Oh. Baru 20 minit berlangsung. Cari happy hour. Ikan dah buang. Kita tengok. Siapa lagi yang bertuah dalam happy hour ni. Oh, dekat kolong 2 ada. Kolong 2 ada strike. Kolong 2 nampak. Kolong 2 ada strike. Ada strike kat kolong 2 guys. Aksi yang menebarkan dalam sarungan. Itu dia. Ikan masih memberi sikit tentangan mengerici ke arah kanan. Pak Mail dengan ikan Jagindasnya untuk claim RM20 di bahagian hadapan. Itu kita tengok player. Pak Mail dapat RM20. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama kita tunggu sikit saja lagi. Sikit saja lagi. Sikit saja lagi. Oh dah naik. Oh sikit lagi. Oh jenap. Tak naik lagi. Pak Mail dah sampai. Pak Mail lagi sekali. Muka tak senyum. Awal lah. RM20 lagi. RM40 dah. Pak Mail RM40 dah. Ngajuk eh. Mengajuk. Oh, kolong dulu dah naik. Kolong dulu dah naik. Mengajuk. Mengajuk ada. Mengajuk Pak Maen. Satu kali lagi Pak Maen. Ikan keempat. Mengajuk. Kaci. Tadi dia naik jenap guys. Ini dia naik kaci lah. Untung. Tengok kolong 2 pun datang. Balik. Ni awak abang ni nak balik kan. Kolong 2 memang sampai nak claim duit. Wah, sebelah sana ada. Dekat ujung sana guys. Ada start kat sana. Sempadan kolong 4. Dah naik kolong 4. Sempadan kolong 4. Dah naik. Ni. Itu dia abang ni. Jenap. Nombor berapa bang? Baca yang depan je. 65. 65 eh? Okey. 65 jenap. 65 jenaha. Dah yang kelima guys. Mana lagi? Wah, sana ada pasang kuda-kuda lagi. Tak nampak nak dagang. Ada orang selit. Mana? Oh, ada orang lagi bawa ikan guys. Daripada sana. Sini. Masih menunggu. Sabar je lah. Ni bakor darah. Nak tinggal tak kerja buah ke?
Otai ada naik, otai. Oh, ada membuahkan hasil dia. Otai. Bang, nombor berapa bang? Nombor 92. Okey, terima kasih. Tengok kat hujung mana kan? Ada dah naik kat hujung mana. Otai, baju putih. Otai Zaki. Otai Zaki. Ada kali berjaya. Oh, abang, nombor berapa? 83. 83 eh? Okey, ambil kat kartun. Ambil kartun. Oh, ada kali berjaya mendaratkan. Tengok dia, hujung mana. Oh, ada siapa tolong? Oh, ada orang tolong tangguh kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Empat lah. Dasar. Cari lagi. Cari lagi, cari lagi. Tengok mana Pak Saudara Kak Tun datang. Tu, tu. Dia buka ke apa? Tak, dia tercicir, tercicir. Ikan dia tercicir. Terjatuh, tercicir. Oh, ini menakutkan lah. Nasib dia tak pegang. Dia menakutkan lah ni. Aduh. Oh. Menjadi eh. Kolong tiga menjadi eh. Masuk sini. Oh, otai penat lah. Putus eh. Oh, sabar, sabar. Tak apa, janji naik. Letak tadi sini. Lucut. Ah. Tadi lucut. Ah, tu. Ambil pegang duit. Semput. Okey, masuk belakang. Senyum sikit tau. Macam mana cek kerapu dah semput. Macam mana nak tarik kerapu? Ah, tu ada lagi lah, ada lagi. Sabar, sabar, sabar. Kerapu depan ni. Oh, ada strike, ada strike depan ni. Oh, naik kerapu, buat dah naik kerapu. Oi. Alamak, ini dia 25%. 25%. Dia dah naik kerapu, dah 2 ekor naik kerapu. Kita tengok 25%. Aksi menebalkan. Masih lagi bertarung dalam pertarungan. Eh, sampai dia joget. Jangan joget dulu. Belum naik. Nanti kecewa nanti. Ah, aksi yang menakutkan. Alah dah terbelit. PIBG. PIBG di situ. Adakah dia berjaya? Adakah dia berjaya? Ah, abang ni bawa ni. Cantik bang kat sini atas meja. Nombor berapa bang? Oh, sini guys. Ini happy hour. Nombor apa? Ah. Tersangkut lagi kat situ nampak tu. Otai tersangkut. Tersangkut lagi. Adakah dia berjaya mendaratkan? Dah PIBG dengan misai. 25% PIBG dengan misai guys. Masih lagi beraksi. Itu dia. Ikan dah semakin hampir. Dah semakin hampir. Aksinya tersendiri. Tangguk man di belakang, di tengah. Dinding jadi tangguk man. Itu dia. Oh, 25% bakar darah. Itu dia, tiger. The tiger. Akhirnya. Ah, bergegar, bergegar. Bergegar. Jematan puaka bergegar. Oh, kat sana pun ada strike kan. Nampak lendut ujung sana kan. Happy hour, happy hour. Happy hour ni tengah rancak ni. Oh. Ah. Lepas, 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 lepas. Lepas. Eh, dia joget, dia joget. Ding, 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 ding. Bakar darah dia. Apa dia kutip? Eh, cik, eh, cik. Bakar darah. Bakar darah. Abang ni jenap. Nombor apa? 117. Okey, right. Ton. 117. 117, jenap. Oh, ah. Sari ke boleh tani. Katun, apa masuk nama? Ah. Tun, jap. Tampal duit. Tiga orang mari. Abang tu nombor berapa? 83. 83 okey. Okey. Ah, tampal duit, tampal duit. 83. Dah ambil ubat. Betul, dia action betul. Tak. Ya, ya. Tak ada air ke? Air tak ada. Alamak. Aduh, delete balik dah video. Walah, bakok darah lah. Bang, nombor berapa tadi? 154. 154. Ikan yang kedua. 154. 154. Kaci. Oi. Oh, ni ada lagi. Oh, cantik lesin. Eh, alah, ini yang besar. Ambil tadi dua gambar. Oh. Oh, happy hour naik kan. Happy hour naik lah. Abang nombor apa? Tujuh. Tujuh kan? Tujuh, okey, tujuh. Abang pegang dulu. Tujuh.
Nombor 7. 1.5 jam. Nombor 7. Nombor 7 je nak. Nombor 11. Okey. Jackpot. Masuk. Ah, nombor apa? Dia nombor. Ni buat jenap eh. Tak ada nombor. Bakar darah. 23. Jenap. 23. 23 jenap. Terima kasih. 17. Itu ha. Jackpot tu. Tiger. Menakutkan dia. Happy hour dia menakutkan dia. Mana lagi? Tak nampak lagi. Belum lagi guys. Oh, dia ni ah, ni happy hour dia special. Oh, meh. Oh, ini luar biasa guys. Luar biasa. Special. Bang, sini bang. Batu, sini. Ni special nampak. Tengok, special. Ambil gambar. Tengok. Bang belakang bang. Ah, tengok. Ha? Sebenarnya ini tak ada hadiah pun. Tak ada hadiah pun dah. Tak ada hadiah. Ha. Jadi ikut benda ada dalam kolam bukan kita lepaskan. Bukan kita lepaskan. Jadi kita ikhlas nak bagi. Ikhlas. Oh. Jangan jadikan benda ni siapa dapat belum 20, 10 tak ada. Tak ada. Kita seronok-seronok je. Seronok-seronok je. Waktu happy hour. Waktu happy hour kebetulan. RM20. Gambar. Okey. Ambil bang. Cantik. Ini seronok-seronok. Luar biasa. Okay. Ni boleh mak masak paprik. Maksudnya ada saya ada. Betul. Tak happy hour. Tak ada saya, belum tak ada. Ada saya ada dia. Saya tanya dia. Ini buat korang. Cuk ada side kan. Kolong satu. Kolong satu ada side guys. Ada side. Ni sedap ni, Veron. Masak kicap. Masak kicap. Tu naik lagi. Simpan lah. Nampak asyik macam dalam karungan. Waktu happy hour tengok. Adik-adik berjaya mendaratkan daripada kolong satu. Sama-sama kita semua. Itu dia. Menakutkan. Berat ni. Ini kalau dia lambat kayu, binatang tu akan bertukar jadi binatang lain tu. Dia sama-sama kita tunggu. Tengok. PIBG. Belum lagi. Jangan bagi laluan guys. Itu dia. Dah semakin hampir. Kocakkan dah nampak. Binatang tak tahu lagi. Datang apakah itu. Jagindas dah kelihatan. Jagindas guys. Member tolong sepit. Ambil kau. Dia tenang tu naik. Alhamdulillah. Klaim happy hour nanti guys kat sini. Gembira dia. Gembira tak terkata guys. Dua orang happy hour. Yoke pun ada. Yoke bawa kaci. Yoke belakang. Belakang. 96. Ambil lagi satu. 96. Bang, sini bang. Nombor apa? Kupon. Nombor tiga. Nanti ingatkan. 96. Tengok siakap. Kita tengok. Kedabak. Kita tengok. Sampai lah jackpot. Sampai dia. Siakap. Bukan happy hour guys dia. Bukan RM20. Dia akan dapat 100. Guys. Jackpot. A jackpot. Gerabak dapat ni siakap ni. Kena siakap ni gerabak guys. Cik Usop sekali masuk, Cik Usop. Ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu. Dia nak solo. Masuk. Okey, Cik Usop je nak. Okey. Cik Usop nombor apa ni? Nombor 77. Okey, cantik. Alhamdulillah. Dah berakhir dah 4 jam kita di kolam satu Kampung Delik di Simpang.
Ambil buah tu guys. Ambil buah tu. Air. Dah air apa? Warna putih ni. Boleh lah sesak je kelapa lah. Jadi kita tengok orang balik guys. Yang mana nak balik dia balik lah kan. Yang mana tak nak balik dia sambung lah. Okay, waktu wajah jaga happy hour 31 ekor je berjaya didaratkan. 31 ekor je. Jadi kita tengok 25% pun sekarang dah main petang nampak. Dia dah baca teori tu guys. Dia orang ni bakar darah. Dia orang tak nak balik ke? Jom kita tengok. Dia nak balik. Dah mengecewa kan nampak. Ada kat 3 oleh-oleh. 3 oleh-oleh. Kita tengok. Lapor ni lapor. Buah dah makan lebih. Makan burger je guys. Kita tengok siapa lagi nak balik. Tapi banyak orang overtime lah guys. Lagi-lagi kat Kuala 4 sana. Overtime. Sini pun tak ada ganjak. Mak. Sana dia nak balik. Ya, sana Kuala 4. Tapi bukan orang Kuala 4 lah. Yang lalu kat Kuala 4 tu lah. Sebab tu Kuala 4 tu nampak stay mak. Dia orang overtime lah. Dia orang sekarang dah pandai baca teori guys. Kalau ikan pukul 12 ni berjadual slow, datang tu petang dia kutip. Pasal benda tu dah 6 kali berlaku. Tengok ni yang balik lah. Ada lah. Abang dah berapa ekor? 2 ekor. Ni ada 2 ekor. Ada lagi peluang. So balik tu. Dah jual ikan? tidak mengecewakan lah. Sini. Tun, nak ambil gambar Tun. Tidak mengecewakan. Dulu kat kolong 15. Kolong 15 je. Dia duduk kolong 15 je. Kolam 2 boleh sapu. Kolam 1 boleh sapu. Eh, siapa punya? Ikan makan. Misai punya. Tengok maha guru keluar, maha guru. Ya, saya. Maha guru gasak lah dia inari. Langkah kanan lah dia. Muka dah senyum lah. Angkat mari sini. Uyo. Jarang-jarang berlaku lah dia. Itulah dia jarang-jarang berlaku. Nah itu pasal. Jarang berlaku lah. Banyak. Ikan tak ada gigi. Berani dia. Siapa dah jual aku kat tadi? Tiket pas dulu. Mana lagi keluar? Jom tak nak keluar lah guys. Wajah nak pergi sana pun malas. Okay lah. Sebelah sini pun ramai yang tak keluar lagi. Ramai yang tak keluar lagi. Sabar je lah. Ni lah yang nak balik. Tidak mengecewakan lah. Twin kita. Ada membuahkan hasil 4 ekor. Jadilah. Tidak mengecewakan. Nampak? Tidak mengecewakan ada 4 ekor kan diorang. Belanja gambar. Tapi kita makan Anas. Bagilah gambar belanja. Kalilah nak tengok meme. Nak banyak. Abah gambar ni cantik ni. Aku nampak muka depan. Lari. Tepi ni. Bagus dah. Dalam sikit. Dapat. Ambil gambar kembar ni. Cantik. Alright. Apa kau nak ni?
Tidak mengecewakan. Ramai yang OT, yang balik pun suku saja, yang bertahan ramai. Jadi apa pun korang ada lagi video hiburan guys daripada Kolam Keramat ni, ya, jangan lupa guys, 97 game KZ Code dengan Delik. Okay, ingat, masuk kolam bangau tu confirm, dapat seko tu nasib, kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional, profesional dari segi akhlak dia. Okay, so ingat dua patah perkataan cukup keramat, ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Uang ke semenyih pun over time lah. Akhirnya you are a champion. Hari Minggu.
impian. Ini kolam bangsawan, bukan untuk hartawan. Kalau ikan tak makan, sama-sama sampai sawan. Tanah kembung sarin, udanglah ku beli. Harga mahal nak mati, demi satu mobil. Mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka, boleh jauh angkat kaki. Satu bertiga, waktu untuk air kata. Bakal lemang tu biasa, untuk kita semua. Bangang ku pun berdarah, dekat kolam puaka. Mohon maaf dan silang, untuk anda semua. Champion.